Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Icun Borneo. Sekarang saya sedang mencari bunga atau spesies Kalimantan. Bukan berarti saya beralih profesi dari mancing ke pencarian bunga. Ini mengisi waktu dikarenakan Corona atau COVID-19. Jadi saya sementara beralih ke pencarian bunga spesies Kalimantan. Sekarang kita berada di rawa-rawa, bro. Kita ketemu. Ini adalah sejenis anggrek hitam. Tapi kalau anggrek hitam kan dia punya bokong kecil. Kalau ini jumbo, bro. Jumbo. Oh, ini bakal bunga, bro. Oke, kita cari yang muda yang bagus, bro. Ini karena sedikit, kita cari yang agak banyak lah. Biar dia hidup, kita ambil pun bisa hidup. Oke, bro. Bikin, bro. Oh, ini lagi, bro. Cantik doh, indah memang Kalimantan ini, bro. Kaya dengan alam. Ini tempatnya nih, bro. Itu sudah mau bunganya sudah hampir mekar. Dia bunganya ini warna merah putih dan harum. Cantik, bro. Kita cari lagi, siapa tahu ada yang berbunga, jadi kita bisa lihat bunganya warna apa. Oh, ini, bro. Ini dia sudah berkembang. Ini contoh bunganya. Bunganya harum dan agak besar. Cantik, bro. Nah, ini jangan diambil, ya, biar dia bisa berkembang biak maksudnya. Ini enggak boleh diambil. Kita ambil yang biasa, yang lain aja. Biar dia tidak terganggu. Cantik, bro. Cantik. Kita foto dulu ya. Cantik. Bunganya harum. Berwarna merah ke putih-putih ya. Putih ke merah-merahan. Nah, ini bakal bunga. Indah. Oke, sementara kita mau ngambil yang lain ya. Tapi jangan yang itu. Itu udah berbunga. Nih, kita mau ambil yang ini aja. Oke. Wih, cantik ya, Pak. Sementara kita ambil yang mau berbunga aja, tapi yang segar-segar, bro. Boleh ngambil, tapi jangan semua dihabisin. Nanti dia tidak bisa berkembang biak. Oh, ini, bro. Ini mau bakal bunga, masih kecil. Ini nanti ambil lagi, bro, yang ini. Ekstra hati-hati, bro, nanti daunnya rusak. Kita ambil, tanam di rumah. Siapa tahu ada yang minat, hubungi Icun Borneo. Spesies Kalimantan. Ambil lagi ya, bro. Nanti kita lanjut. Bro, ini lagi kita ambil.
Ini sudah mau berbunga. Ini sudah berbunga dan ini mau berbunga. Jangan asal ambil, akarnya harus utuh. Kalau asal tarik aja, bro, nanti sampai rumah bisa mati. Sebenarnya sih kalau bisa sama medianya. Cuman kalau kita ambil sama medianya, yang lain pada mati. Biar dia kita ngalah, nanti di rumah kita kasih perangsang akar, biar dia bisa hidup. Jadi kalau dia di rumah jadi, kasih di pot, pasti bunganya cantik dan harum. Nanti kita saksikan lagi konten berikutnya kalau dia sudah berbunga. Oke, bro. Oke, alhamdulillah kita sudah dapat anggrek spesies Kalimantan. Yuk, kita keluar sana. Kita masukkan di tempat. Terus kita pulang. Oke, bro. Karena kita sudah dapat, sekarang kita pulang, kita tanam di rumah. Terus kalau ada yang mau silahkan hubungi saya atau komen, nanti saya balas. Oke, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.